perkenalkan saya Rita Rosana Elviana Lida, nim 203030105, kelas C, semester 3, jurusan sosiologi. kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku kelima dengan judul Shutdown Digital dan Media Sosial. video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Perubahan Sosial. Selamat menyaksikan. Buku ini terdiri dari 8 bab. Dalam setiap bab tersebut membahas masalah yang berbeda. Meskipun setiap masalah memiliki kepentingannya sendiri dari media sosial dan ilmu spasial, semua 8 bab ini dibangun di atas diskusi akademik yang ada dan tersedia dan diberitahu laporan yang disiapkan oleh organisasi independen atau pemerintah. Dan data survei yang digunakan sesuai dengan tema penelitian. Data survei yang digunakan untuk memahami wacana yang ada di daerah yang bersangkutan dan mengakomodasi sesuai dengan padatan wacana yang lebih lanjut. Setiap bab ini diatur dengan cara spasial, di mana pola distribusi dan spasial keterlibatan secara sistematis untuk memahami bagaimana penggunaan biasa digunakan untuk media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Bab-bab yang berada dalam buku ini disusun secara sistematis dan diikat oleh tiga fenomena terpisah, yaitu spasial, ekonomi, politik dan penutupan digital dan babap -bab tersebut satu sama lain dan menciptakan lapisan kontur yang mencerminkan spasialitas dan digitalitas dalam arti fenomena putar yang dimana spasial digital baru pemerintah baru bangun dalam bentuk media media sosial Bagian pertama membahas tentang ekonomi politik, pergantian spasial media sosial dan internet untuk menghubungkan satu sama lain. Media sosial telah berkembang, sedemikian rupa bergantung pada dekade terakhir yang membawa semua masalah sekaligus dan semua orang untuk menemukan masalahnya sendiri minat yang bervariasi dari hiburan hingga informasi hingga olahraga dan berita hingga berita politik Seorang pengguna mengagumi media sosial karena berbagai alasan Politisi bergabung dengan media sosial untuk terhubung dengan pemilih Sementara selebriti bergabung untuk mengakui pengikut mereka. Sosial media adalah sama untuk semua orang, tetapi berperilaku berbeda dalam konteks ber yang berbeda. Yang kedua, memotakan pergantian spasial spasial dalam gadget digital dalam bentuk sosial media. Media sosial, tempat kehidupan digital, sosialisasi digital, troll, digital budaya, dan era informasi yang dibahas. Pada bagian ini, banyak ditekankan pada aspek digital atau kehidupan sosial dalam konfigurasi dan representasi yang berbeda. Bagaimana sosial, sosialisasi digital bekerja dalam kehidupan sehari-hari? bab ini memetakan pergantian spasial dalam gadget digital dalam bentuk kehidupan kehidupan digital. pada bab ini, pada bab ini juga mencoba untuk memahami dimensi spasial digital kehidupan di mana sosial ditafsirkan sebagai spasial atau dapat membaca sosial sebagai spasial juga. Yang berikut, media sosial sebagai platform untuk diskusi politik. Yang jujur dan dengan demikian, media sosial masih menjadi platform populer untuk mengorganisir gerakan politik dan selama selama real pemilu digital pandemi Covid Dilaporkan dari Bihar, media sosial muncul dari mitos dan wacana politik karena apa yang kita alami adalah fiksi dalam seni dan teater. Pertarungan yang tidak berguna terjadi, atau perdebatan yang terjadi, media sosial sebagai semacam propaganda untuk menarik perhatian kolektif. Di sisi lain, dalam lima tahun terakhir, lengkap media juga beru telah berubah. Ada yang begitu banyak situs web, blogger, dan platform media yang berbeda yang dikembangkan. Banyak dari ini mendapatkan manfaat dari yang baru dan tren platform pengusaha perusahaan yang mendanai. Media independen, yang keempat, membahas tentang pemetaan elektoral media sosial. Sosial media sebagai alat pemilu, peran media sosial selama pemilu, bagaimana partai politik dan politisi menggunakan media sosial. Bagian ini membahas secara berlebihan bagaimana media sosial menggunakan agenda setting framing dan propaganda untuk memenangi mempengaruhi pemilu. Lebih tepatnya, hubungan antara media sosial dan pemilu tidak dapat dipisahkan. Selama pemilihan kampanye, apapun peran apa peran sosial media sosial, apa sarana yang digunakan oleh media sosial mempengaruhi pemilihan dan pengguna ini membahas tentang aspek pemilu tentang bagaimana gadget digital mempengaruhi proses pemilu. Media sosial sebagai platform untuk diskusi politik yang jujur dan dengan demikian media sosial menjadi po platform pol populer untuk untuk melakukan gerakan politik selama pemilu, Yang berikut, yang kelima, membahas tentang tanda dan simbol dalam representasi semutka Unit ini difokuskan pada emoticon atau emoji. Penggunaan emoticon tidak bisa dihindari dari seluruh platform. Bagaimana pengguna media sosial menggunakan bahasa semiotik untuk mengekspresikan mereka, dan penggunaan emoji digunakan sebagai jembatan antara pengirim dan penerima pesan dan bagian untuk pengertian dan pola dan sifat semiotika media sosial serta ontologi, epistemologi, dan tanda, tanda dan simbol. Dalam lingkungan bisnis kontemporer, peran media meningkat gumpal Aliansi menyebabkan perubahan dalam lingkungan bisnis, strategi, organisasi, struktur, teknologi informasi yang menghilangkan hambatan jarak fisik yang dapat mengirim hanya beberapa detik saja. Hal ini untuk ber hal ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama, hubungan hubungan yang sukses antar bisnis dan pelanggan. yang berikut membahas tentang penghentian internet atau pengerti, penghentian digital di berbagai perspektif hukum pengawasan ekonomi digital ekonomi politik dan pemerintahan peralatan dan dika, dan mengapa negara sering mengambil keputusan seperti ini untuk mematikan internet internet menjadi garis Hidup dunia dari abad ke-21 tanpa smartphone, internet tidak berharga. Orang-orang paling menderita selama penutupan internet. Internet berguna untuk berkomunikasi antar lapisan spesial dalam masyarakat. Tanpa internet, tidak ada yang bisa memikirkan media sosial. Media sosial memiliki dampak positif pada bisnis dan menyediakan lebih cepat dan lebih mudah. Media sosial dapat digunakan untuk kita berkomunikasi dengan sesama. Dan penghentian internet ini sama sekali tidak disetujui oleh banyak orang. Karena internet dapat membantu semua orang dalam melakukan berbagai kegiatan. Dan pada bagian terakhir, segmen penutup yang merangkum studi di mana Spesial belokan secara luas diperhatikan di media sosial. Seiring dengan pengertian spasial, ada giliran virtual virtual yang terlalu diperhatikan di era gadget digital. Ketika hidup tanpa digital, gadget di luar dugaan, studi ini menggunakan ekonomi politik dan digital ekonomi secara sinonim, karena keduanya berkembang. Cara bersamaan, cara berbeda dan berbeda ruang dan berbeda target. Era informasi membuat digital dan dapat diakses oleh semua orang. Tetapi variasi spasial entah bagaimana menutupinya. Media sosial ada di mana-mana dan semua orang aktif atau bermimpi di media sosial untuk tujuan yang berbeda. Baik, sekian saja hasil presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.